Saudara, Komisi Pemilihan Umum berencana membahas lagi format debat Pilpres 2024 dengan tim pasangan Capres-Cawapres. KPU akan memberikan kesempatan kepada tim pasangan Capres-Cawapres untuk memberikan masukan soal format debat Pilpres 2024. Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik menjelaskan KPU segera mengagendakan pertemuan dengan tim pasangan Capres-Cawapres untuk membahas soal format debat Pilpres 2024. KPU sebelumnya merencanakan seluruh pasangan Capres-Cawapres hadir bersamaan dalam 5 kali debat tanpa ada debat khusus Cawapres. Idam Holik menjelaskan, tim pasangan Capres-Cawapres masih bisa memberikan masukan soal format debat, namun nanti keputusan akan diambil KPU secara mandiri. Dan dalam waktu yang dekat, KPU akan mengadakan kembali rapat koordinasi tersebut untuk menjelaskan seluruh mekanisme pelaksanaan debat, ya. Dan tim kampanye memang KPU persilahkan untuk memberikan masukan dan tanggapannya, tetapi nanti keputusannya akan diambil oleh KPU secara mandiri.